Halo semuanya, balik lagi ya dengan saya di Trader ID. Teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan teman-teman ya. Sebelum lanjut, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni hanyalah analisa saya pribadi teman-teman, jadi silakan teman-teman analisa ulang kembali. Karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang tanggung sendiri ya. Oke, kita mulai dari IHSG teman-teman. IHSG hari ini naik 1% lebih teman-teman ya. Ke level 6046 teman-teman. Dan hari ini asing masih akumulasi ya di indeks kita teman-teman. So far secara teknikal IHSG masih oke teman-teman ya. Pattern-patternnya juga oke teman-teman ya. Di sini ada ascending triangle, kemudian ada pola inverted head and shoulder yang mungkin terbentuk, dan ya seperti analisa kita sebelumnya ya, 6100 harus di breakout oleh IHSG teman-teman ya, lebih tepatnya 6130 teman-teman ya, itu harus di breakout oleh IHSG sehingga pattern ascending triangle dan inverted head and shoulder ini jadi teman-teman ya. Oke, itu saja untuk IHSG teman-teman. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham Bank BRI, BBRI lagi ya. Karena saya bingung juga mau bahas apa lagi. Rasanya udah semua saham saya bahas teman-teman ya. Oke, BBRI masih seperti analisa kita sebelumnya teman-teman ya. Hari kemarin nutup gap dan hari ini mantul teman-teman ya. So, plan-nya masih sama teman-teman. Teman-teman kalau yang mau entry buy di harga sekarang, stop loss-nya bisa teman-teman tempatkan di bawah 3700 teman-teman ya. So far, Big Bang hari ini semuanya naik ya, semuanya naik dan diakumulasi oleh asing teman-teman ya. Oke, itu saja untuk BBRI teman-teman. Target selanjutnya untuk BBRI sendiri di 4000 teman-teman ya. Kemudian kalau itu di breakout maka target selanjutnya ada di 4370 teman-teman. Oke, saham kedua yang akan saya analisa adalah saham KF Kimia Farma. Oke, Kimia Farma udah pernah kita bahas dari bawah teman-teman ya. Di sini ada divergen bullish divergen ya waktu itu. Dan sekarang KF ini sudah berada di resist areanya teman-teman ya. So, kalau KF ini mampu breakout dari 3600, kemungkinan besar akan ke 4000 teman-teman ya, akan 4000 karena di sini juga ada resisten. Kalau besok KF breakout 3600, kemudian di sini pentok terus turun lagi ke 3600, maka itu akan jadi entry yang menarik untuk kita teman-teman ya. Atau kalau besok KF ini melanjutkan penurunan, teman-teman bisa jaga di daerah sini teman-teman. Di sini juga ada support. Di sini juga ada support, teman-teman bisa jaga di sini dengan stop loss teman-teman bisa tempatkan di bawah 3000 teman-teman. Teman-teman tempatkan stop loss-nya di bawah 3000. So, kalau besok naik kepentok 4000, teman-teman boleh antri lagi di 3600. Kalau langsung breakout, teman-teman bisa buy on breakout ya, 4000-nya. Oke, itu saja untuk KF teman-teman. Saham selanjutnya adalah saham Arto. Bang Jago. Sorry teman-teman ya. Ibu saya mau keluar. Oke, Arto. Ini kita bisa kategorikan Big Bang nggak sih? Oke, Arto sebelumnya udah kena kita bahas ya di kalau nggak salah di daerah sini dan sini ya. Ya terserahkan untuk antri 12.600. Kalau yang dapat di sini selamat teman-teman ya. Dan hari ini Arto breakout 15.000 teman-teman ya. So buat teman-teman yang mau entry harga sekarang menarik untuk kita entry teman-teman ya. Teman-teman bisa tempatkan stop loss-nya di bawah 5000 ya atau di
bawah sini teman-teman, di bawah 14.625 teman-teman ya. Itu risknya juga sangat sedikit teman-teman, sangat kecil. Dengan reward all time high-nya itu nggak tahu sampai berapa teman-teman. Teman-teman bisa kalau terus naik ya let your profit run teman-teman ya. Kalau turun stop loss-nya di teman-teman bisa tempatkan di 14.625 ya, di bawah itu situ teman-teman. Oke, saham selanjutnya adalah saham energi. Energi hari ini sempat di bawah naik, kemudian di bawah turun lagi teman-teman ya. Di sini ada area support ya untuk energi, area support. Kalau teman-teman mau entry, tunggu besok koreksi dulu ya. Kalau energi koreksi mendekati area sini teman-teman, area 118 sampai 121, itu area entry yang menarik untuk kita teman-teman ya. Teman-teman bisa stop loss di bawah sini teman-teman ya, di bawah 114. So, kalau besok ini turun lagi, apalagi kalau mendekati 114-nya ini teman-teman ya, teman-teman boleh entry di dekat-dekat sini, stop loss-nya tetap di 114 ya, di bawah 114. Itu saja untuk energi teman-teman. Target selanjutnya ada 130 teman-teman ya untuk energi ini. Oke, saham selanjutnya adalah saham Bahit. Bahit juga udah pernah kita analisa ya beberapa kali. Dan Bahit ini support yang kita gambar dulu ya, langsung di jebol teman-teman, langsung di jebol, kemudian retest lagi ke atas. So, menurut saya Bahit ini kurang, belum menarik ya, belum menarik. Kita tunggu Bahit ini berada di atas 80-nya, atau kalau turun kita tunggu di sini teman-teman ya. Kita tunggu di sekitaran 70 untuk Bahit. Bahit untuk antri sekarang masih belum menarik teman-teman, masih di, ini kan dulunya support, sekarang sudah jadi resisten, masih mentok sini, kemudian ada kemungkinan Bahit ini masih akan dibawa turun ke sekitaran 70. Kalau naik, teman-teman bisa tunggu dia naik di atas 80 teman-teman ya. Oke, itu saja untuk Bahit. Saham selanjutnya adalah saham INDF. INDF sudah pernah kita analisa juga ya sebelumnya. Dan sekarang ini INDF sudah berada di resistnya teman-teman ya, sudah berada di resistnya di 6.700. So teman-teman bisa tunggu, sorry teman-teman ya, ini ibu saya keluar ngapain tadi ya, datang cepet sekali, kedengeran ya suara motornya. Oke, lanjut teman-teman ya, INDF ini sekarang kan udah berada di resistennya nih, di sekitaran 6.700. Jadi kalau besok INDF breakout 6.700, maka kemungkinan besar akan kepentok di sini teman-teman, di 6.800. Kalau besok pentok 6.800 kemudian turun lagi ke 6.700, teman-teman boleh ikutan buy teman-teman ya. Stop loss-nya teman-teman bisa tempatkan di bawah 6.700. Atau kalaupun ini langsung di breakout 6.800-nya, teman-teman juga boleh ikutan buy ya, dari 6.800 ke 6.700 ini cuma sekitaran 2% ya stop loss-nya. Dan so far INDF ini masih akumulasi ya, masih agak diakumulasi oleh bandar. So INDF ini masih menarik ya, juga ada pola inverted head and shoulder ya. Kalau ini di breakout, kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikan untuk INDF ini teman-teman ya. Tapi jangan lupa pasang stop loss teman-teman ya. Kalau teman-teman mindsetnya untuk trading, stop loss itu adalah hal yang paling penting teman-teman ya. Karena seberapa bagus pun fundamental perusahaan, kalau teman-teman mindsetnya untuk trading, ntar teman-teman pasti akan tergoda untuk cut loss teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman beli INDF sekarang misalnya, terus sahamnya turun 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 sampai
waktu teman-teman minus 20-30%, kalau teman-teman memang mindset-nya trading, teman-teman nggak akan kuat ya lihat porto minus sampai 20-30% ya. Beda kalau emang teman-teman mindset-nya investor. Maka kalau saham sudah minus sampai 20-30%, dia akan average down terus average down ya. Kalau memang dia investor sudah analisa perusahaan dengan baik, maka dia akan terus average down, teman-teman. Kalau teman-teman emang mindset-nya itu trading, lihat saham minus 20-30%, teman-teman nggak akan kuat. Serius. Saya sendiri sudah ngalamin ya. Itulah mengapa saham-saham invest saya nggak pernah saya bahas secara teknikal di sini ya. Secara teknikal. Karena kalau saya bahas secara teknikal, udah breakdown support, saya akan tergoda untuk jual, teman-teman ya. Oke, itu saja ya teman-teman. Semoga analisa saya bermanfaat dan semoga tradingnya berkah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.